Oke, geng, kelebihan brankas kita yaitu rata-rata brankas lama itu pinnya itu dari pabrik itu ya, nggak bisa diganti ya. Kelebihan brankas kita, cash mesin ini bisa diganti passwordnya. Jadi passwordnya bisa direset dan diganti kapanpun kita suka ya. Misalkan bosan dengan password itu bisa diganti lagi ya. Oke, kita contohkan cara penggantian password biar teman-teman teredukasi dan yakin untuk beli brankas punya kita. Oke, ini sudah dibuka ya tadi, kita buka. Slot harus terbuka. Ya, ini slotnya terbuka ya. Pin lama 50. Ini cara ganti passwordnya. Slotnya ini harus buka ya, naik ya, kunci ini yang kunci ini ya. Pintu terbuka. Cik, ini. Gini aja. Oke. Posisi ini terkunci. Slot posisi slot kunci. Posisi slot kunci ini. Diposisikan slot kunci. Kemudian. Ini posisinya tadi yang buka ya. Posisinya buka ya ini ya. Kemudian masukkan pin lama. Pin lama di tanda merah sebelah kiri. Pin lama 50. Jadi diputar kiri 4 kali di tanda merah sebelah kiri. 1. Posisikan buat mengganti password pin. Kalau buka tadi kan posisi angkanya di sini ya. Tanda merah. Kalau buat ganti pin atau password, posisi angkanya itu di bagian posisi sini. Ini kan ada di dua titik ya, titik tengah dan titik samping ini, samping kiri ini ya. Jadi ini buat buka dan buat buka lemari brankas ini. Kalau ini buat ganti setting pinnya brankas ini ya. Jadi posisikan angka awal pin tadi 54 kali tadi di sini. Sampai 4 kali seperti waktu kita buka brankas. 2 3 4 pelan-pelan. Harus pas. Hop, stop. Ini pas ya. Di posisi keempat. Ini ada bawaannya. Ini enggak ada kunci L. Ini kunci khusus ya. Khusus dari bawaan untuk khusus brankas ini. Jadi satu brankas punya satu kunci itu. Jadi kalau kuncinya hilang nggak bisa diganti sudah passwordnya. Ini bagian mesinnya. Pas. Angka 5. Ya, sudah. Diposisikan pas. Ini nggak pas sama 50 ya. Miring diri. Pasnya. Ini. Hop. Ini. Pas. Pas. Kuncinya dimasukkan. Sampai mentok. Mentok ya. Harus mentok. Mentok. Sirip ini harus masuk. Ya. Benar-benar mentok. Posisi gembok tertutup. Posisi gembok terbuka. Ya ya. Nah, mentok. Kemudian. Kunci A diputar posisi gembok terbuka. Nah, diputar ke kiri buat gemboknya kebuka ya. Nah, ini. Gambar ini. Tertutup gembok terbuka. Ini seperti ini, jadi diputar ke kiri gembok terbuka ini ya. Jadi pinnya 0 sekarang kosong. Pinnya 0 langsung diganti. Ini posisi tetap mancap ya, mancap. Mancap. Masukkan pin baru. Pin baru, misalkan kita buat 10, 20, 30. Kita buat 6 digit. 6 digit. 10, 20, 30. Kita buat 10, 20, 30. Putar langsung sesuai ini ya. Posisi di sini, pin baru posisi di sini. Ada 10, putar kiri 4 kali. 10. 1. 2. 10 4 kali. 3. Terakhir pelan harus pas. 4. Hop. Nah, stop 4. Sudah. Ke kanan 3 kali. Angka 20. Ke kanan 3 kali. Ke kiri 10, ke kiri 4 kali, ke kanan 20, 3 kali. 1,
2. 2. Terakhir harus pas pelan. 3. 3. Oke. Okay. Ini 3 kali. Saya habis itu 30. Kemudian 30 ke kiri. 2 kali. 1. 1. Kurang sekali. 2. Oke. Okay. Sudah. Sudah. Nanti. Jadi kita buat paspor 3 kombinasi, 4 kali ke kiri, angka 10, 3 kali ke kanan, angka 20, kemudian 2 kali ke kiri, angka 30. Kemudian ini kuncinya dikembalikan lagi ya, ke posisi normal tadi. Ya, seperti itu ya. Ini pin sudah masuk. Sekarang diuji coba. Pinnya sudah oke ini berarti ya. Tadi tiga kombinasi. Sekarang dicoba. Sekarang dites, dites, dites. Ini ngunci. Oke, dites. Ini posisinya ngunci ya. Ini ngunci. Ini barangnya kalau di tutup enggak bisa. Ditutup kan enggak bisa ini. Ini barangnya kalau masuk itu ngunci ya. Kita tes kombinasi. Angka 10 putar kiri tanda merah. Ini jalan aku. Angka 10 ke sini ya, 3 kali ya. 1. Ya, ini 1. Terus. 2. 3. 4 kali pelan-pelan ya. 4 ya. Ini 4 ya. Kemudian balik lagi ke kanan, angka 20, 3 kali. 1. 2. Pelan-pelan ya. Terakhir ini, 3 kali. Stop di sini. Kemudian balik lagi ke sana, 30, 2 kali. 1. Dua, kemudian balik lagi ke sini ya. Putar kanan sampai berhenti ya. Nah, berhentinya biasanya di sini, di angka 0 sini ya. Kemudian ini kan posisi kunci. Kemudian ini tadi sudah dibuka pakai pin baru. Kemudian ini dibuka handle-nya. Tadi kan nggak bisa dibuka ya. Nah, sekarang bisa kan. Nah, ini sudah buka ini. Tadi kan nggak bisa. Oke, jadi itu kelebihan dari brankas kita. Password bisa diganti sesuka hati. Tadi ini buat risetnya itu pakai di sini. Tinggal buka aja kuncinya. Pakai ini bawaannya. Jadi teman-teman bisa ganti terserah ya. Pinnya berapa kombinasi? Maksimal berapa kombinasi? 3. 6 digit. Jadi 3 step. Bisa 3 step ya. Oke, sekian video edukasi kita cara mengganti pin brankas ya, seperti ini brankasnya.